Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview satu unit rumah contoh yang berada di dalam klaster Kea Desora BSD City. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Ini adalah rumah contoh Kea tipe lebar 9 dengan luas tanah 153 dan luas bangunan 262 meter persegi. Di bagian depan sudah dilengkapi dengan carport dan kanopi. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk masuk ke dalam pintu utama melalui tangga ini. Di depan pintu utama terdapat sebuah teras yang sudah dilengkapi dengan CCTV. Untuk pintu utama sudah dilengkapi dengan smart key door lock. Nah, ini adalah ruang dalamnya. Di sini terdapat sebuah ruang keluarga yang cukup besar yang memiliki ceiling yang sangat tinggi. Bersebelahan dengan ruang keluarga terdapat ruang makan dan area dapur bersih. Rumah contoh ini akan dijual berikut segala furniture yang ada di dalamnya dan rencana penjualannya dilakukan tahun ini. Ruang makan ini memiliki pintu dan jendela kaca yang menghadap ke arah balkon. Balkon ini bisa digunakan untuk duduk bersantai menghirup udara segar. Di sebelahnya terdapat sebuah powder room. Berseberangan dengan ruang makan terdapat sebuah kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dan memiliki jendela. Untuk lantai kamar sudah dilapisi dengan laminated floor. Ini kamar mandinya dan kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan jendela. Sebelum naik ke lantai 3, saya akan turun ke lantai 1. Di lantai 1 terdapat sebuah kamar yang bisa digunakan sebagai kamar tidur, ruang kerja, ataupun sebagai ruang karaoke. Kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dan memiliki jendela. Nah, ini adalah kamar mandinya. Di sebelah tangga terdapat pintu yang menuju ke area garasi dan service area. Nah, ini service areanya yang bersebelahan dengan area dapur basah atau dapur kotor. Di area dapur juga terdapat sebuah pintu menuju ke area garasi.
Di area servis ini masih terdapat space yang terbuka seperti ini. Nah, di depan area tangga ini terdapat juga sebuah pintu yang menuju ke area garasi. Nah, ini garasinya. Di area garasi ini terdapat kamar dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Di sini terdapat sebuah ruangan yang cukup besar. Ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga. Ruangan ini memiliki jendela yang menghadap ke bagian carport. Di bagian belakang masih terdapat tanah sisa yang bisa dimanfaatkan sebagai taman atau keperluan lain. Lanjut, sekarang saya akan naik ke lantai 3. Di lantai 3 terdapat 2 buah kamar tidur. Nah, yang bagian kanan ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet, kamar mandi di dalam, jendela yang menghadap ke bagian depan, dan memiliki balkon. Ini area balkonnya yang bisa digunakan untuk duduk bersantai menghirup udara segar. Ini area walk-in closet yang cukup besar. Dan area ini bersebelahan langsung dengan kamar mandi. Ini kamar mandinya yang sudah dilengkapi dengan bathtub. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan jendela. Berseberangan dengan kamar tidur utama, terdapat sebuah kamar tidur lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur untuk anak dan sudah dilengkapi dengan jendela serta kamar mandi di dalam. Nah, ini adalah kamar mandinya.
Oke teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran, ingin survei langsung, silahkan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!